Live malam ini Timnas Indonesia U20 versus Algaricas U20. Laga uji coba ketiga Timnas Indonesia di Spanyol. Tapi sebelum lanjut, bolehlah kalian subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport. Kalau sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Timnas Indonesia U20 akan melakoni laga uji coba ketiga di Spanyol. Kali ini Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan dijadwalkan menghadapi tim lokal Spanyol, Algaricas, Selasa 22 November 2022. Algaricas adalah tim yang berkompetisi di kasta ketiga Liga Spanyol. Meski begitu, tim merah putih pun tidak boleh menganggap remeh. Selain Algaricas, Garuda Nusantara dijadwalkan menghadapi Malaga U20 pada Rabu 23 November 2022. Dua uji coba ini akan menjadi laga terakhir Timnas Indonesia U20 di Spanyol. Saat dikonfirmasi, Direktur Teknik PSSI Indra Safri membenarkan, tim asuhan Sintayong akan melakoni dua laga uji coba. Iya benar, kata Indra Safri saat dikonfirmasi suara.com. Sebelumnya Timnas Indonesia U20 sudah dua kali uji coba melawan tim kuat Eropa. Muhammad Ferrari dan kolega dikalahkan Prancis U20 dengan skor 6-0 dan Slovakia U20 dengan skor 1-2. Tim merah putih dijadwalkan pulang ke Indonesia Jumat 25 November 2022. Kemudian pemain akan dipulangkan ke klub masing-masing. Sebelumnya TC di Spanyol, para pemain sudah menggelar pemusatan latihan di Turki. Kurang lebih para pemain satu bulan di sana. Timnas Indonesia U20 disiapkan untuk menghadapi Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan, lalu Piala Dunia U20 2023 di mana Indonesia menjadi tuan rumah. Berikut jadwal uji coba Timnas Indonesia U20 versus Algaricas FC U20 hari ini, Selasa 22 November 2022. Untuk waktu pertandingan akan digelar pukul 17.00 waktu setempat alias pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat. Live YouTube PSSI. Terima kasih, salam olahraga, salam sehat, semoga Indonesia selalu jaya, jaya, dan jaya.